Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari bi sa'il asma'i wa sifat. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iya ya bittaqallah wa bafazal mutakum. Jemaah Masjid Al-Hikmah PN Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita kajian Risalatul Mu'awanah sampai di bab pasal tentang al-hub fillah wal-bughdhu fillah. Itu secara umum bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Mulai dari cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita mestinya bersahabat, bergaul dengan orang-orang ahli kebaikan, kasih sayang kepada sesama hamba Allah, mengajari orang-orang yang bodoh, memberi petunjuk orang-orang yang sesat, dan mengingatkan orang-orang yang lupa. Kemudian menghibur hati orang-orang yang susah. Yang terakhir kemarin yaitu takziah pada orang yang ditimpa musibah. Takziah itu menghibur hati. Ya, takziah mengajak agar bersabar, itu takziah. Kita sekarang masuk di wa iyyaka wassamata bi ahadin minal muslimin. Yaitu tentang larangan samatah. Apa samatah itu? Kita fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, 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 kepada para awliya, ushuhada, ushalihin, wal masyayikh, Ahmad dan Allah bimadadi, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan Sayyidina Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul risalah Al-Mu'awana, Ahmad dan Allah bimadadihim wa qada alina min barakatihim wa nwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wa al-akhirati bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad fi kitab Risalatil Mu'awanah wal Muzahara. Wa iyyaka wasyamatata bi hadin minal muslimin. Wa ya an tafha bima yanzilu bihi minal masa'ib. Janganlah engkau samatah kepada salah seorang di antara kaum muslimin. Apa samatah itu? Nanti bahasa Indonesianya bapak-bapak, ibu-ibu pikirkan yang tepat apa. Samatah yaitu antafha bima yanzilu bihi minal masaib. Yaitu bergembira terhadap apa yang menimpa salah seorang kaum muslimin.
dari musibah-musibah. Yang namanya samatha itu senang kalau orang lain ditimpa kesusahan. Apa bahasa Indonesianya tuh? Samatha yaitu rasa gembira ketika orang lain ditimpa kesusahan. Nah, itu namanya samatha. Apa bahasa Indonesianya? Belum ada, bikin sendiri. Nah, itu namanya samatha. Jadi ada kadang-kadang hati-hati yang tak bagus itu gitu. Ketika ada orang ditimpa musibah, rasain katanya, kan? Suka dia mau padan muka, kan? Iya. Iya, Bu ya. Padan muka. Nah, baru kau tahu. Suka dia. Ini namanya samatha. Bahasa Indonesianya tak tahu lah, pokoknya cari sendirilah tuh. Jadi tidak semua bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Dipaksakan akhirnya enggak tepat, keliru. Jadi bisa diartikan dengan cara definisi. Qala alaihi salatu wassalam, la tudhir samatata bi akhik wa yu'afihi wa yu'afillahu wa yabtalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau tampakkan samatha, jangan kau tampakkan kegembiraanmu ketika orang lain ditimpa musibah. Nampak kau gembiranya, nampak senyum-senyum, senang dia, suka macam habis dikasih duit. Padahal cuma dengar kau ada orang kena musibah, macam dia dapat duit satu karung, suka dia, puas hati. Apa kata Allah? Fayu'afi, kata Rasulullah, fayu'afi la wa yabtalik, maka Allah akan menyelamatkan dia dan Allah akan memberi cobaan itu kepadamu, kata Rasulullah. Engkau ketika engkau gembira kalau orang lain kena musibah, percaya nanti orang itu selamat, baik-baik saja, Allah akan memberi cobaan itu kepada engkau. Enak tak rasakan baru kau tahu. Dulu kau ketawa ya, ngetawain orang, senang kau. Sekarang kau kena sendiri. Kata Rasulullah, la tuzhir, jangan kau tampakkan kegembiraanmu ketika orang lain ditimpa musibah, maka Allah akan menyelamatkan dia. Dan Allah nanti akan mencoba kamu, justru akan memberi cobaan kepadamu. Rugi juga akhirnya. Dunia akhirat rugi. Dunia akhirat rugi. Udahlah dosa, kena musibah lagi seperti yang orang itu terkena. Wa dzar an tu'ayyira musliman bi dzambin wa qafi. Fa inna man ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yubtala bi muslima ayyarahu bi. Hati-hatilah, jangan engkau mencela seorang muslim karena melakukan satu perbuatan dosa yang terjadi padanya. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencela seorang muslim karena melakukan satu perbuatan dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia akan dicoba oleh Allah dengan dosa yang dia cela itu tadi sebelum dia mati. Jangan kau sok suci, sok hebat, ada melakukan dosa langsung ngomong dia, macam apa. Kau sebelum mati nanti engkau akan melakukan hal tersebut. Jangan terlalu begitulah. Jangan. Orang itu yang dilihat nanti akhirnya, orang itu dah bertobat, bagus-bagus, husnul khatimah yang sini sekarang, auzubillah, dia itu sekarang bagus, akhir hayat dia melakukan hal tersebut. Mana yang selamat? Yang akhirnya bagus, awalnya istilahnya berdosa, akhirnya bagus, atau yang awalnya bagus, akhirnya akhir hayat justru dia menjadi pendosa? Tak usah mencela orang lain ketika melakukan perbuatan dosa. Sebagai dakwah wajar, tapi mencela tidak. Kau jangan gitu, ngapa kau mabuk? Tak bagus mabuk itu bukan mencela namanya. Mencela tuh tahulah kita itu tak pakai didefinisikan namanya orang ngejek. Ngejek. Itu jangan.
Jangan. Tapi kalau kita menunjukkan itu salah, itu bukan mencela namanya, mendakwai, menunjukkan. Tapi kalau mencela, kadang-kadang lebay orang di dalam mencela orang lain itu. Nah, jangan, jangan. Jadi beda antara menunjukkan, mendakwai, bahasanya beda, di hati pun beda. Orang mencela itu dia tertawa di dalam hati, hehehe, itu tertawa dia. Ngomong itu tetapi mentertawakan, mengejek. Itu ayar itu dia mengejek, bukan mengajak, bukan mendakwai, tidak, tapi dia mengejek, sinis dia melihat. Nah, itu tidak bagus. Maka suatu hari nanti sebelum mati dia akan melakukan hal yang mana dia ngejek-ngejek orang tadi itu. Ah, ternyata engkau juga kan. Ah, baru itu dia bahaya seperti ini. Ya, dakwah-dakwah saja, tapi jangan mencela, mengejek, mentertawakan istilahnya itu. Wa alaika bitafriji anil makrubin wa qada yahwa ijil muhtajin wa satri auratil mudnibin. Dan hendaklah engkau melapangkan orang-orang yang kesusahan. Orang lagi susah, dilapangkan, bantu. Macam gitulah hidup. Nabi itulah yang dibikin sama Nabi. Jadi ini semuanya akhlak Nabi semua ini. Nah, apa tidak? Luar biasa. Wa qad yahwa ijil muhtaji, dan kau memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Kalau kau bisa bantu dengan tenagamu, bantu dengan tenagamu. Ada orang membutuhkan. Kau bisa dengan uangmu, bantu dengan uangmu. Kau bisa dengan pikiranmu, bantu dengan pikiranmu. Dengan ilmumu, kau bantu dengan ilmumu. Itu namanya membantu orang. Hidupnya harus bantu orang. Kita kalau tak dibantu orang, kita mana bisa selamat. Tak bisa selamat kita kalau tak dibantu orang. Kita hidup ini mesti dibantu orang. Begitu lahir, oek, kita butuh bantuan orang lain. Mana bisa kita hidup tanpa bantuan orang? Tak bisa. Imbal baliknya, kita harus bantu orang lain. Kalau orang ini bisa tanpa bantuan orang, berarti dia begitu oek, dia mandi sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, tak bisa. Kalau kita tak dibantu orang, tak sampai tua macam gini, tak ada cerita. Nah, tak ada cerita. Kita tu lemah. Wasatri bitawri wasatri auratil muslimin, dan menutupi aib-aib orang-orang pendosa. Ketika ada punya kawan, tetangga melakukan dosa, jangan sama kita share. Wah, sekarang ini kan zamannya share. Nge-share kok dosa orang lain di-share. Dosa sendiri sembunyikan. Jangan. Ditutupin. Kalau memang dia yang tahu, ya sudah. Tidak usah diketahui orang lain. Ditutupin saja. Ditutupin saja. Qala alaihi salatu wassalam, man yasara ala musirin yasara Allah alaih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya. Senang. Senang. Maksudnya dari nanti apa? Kita ini kalau ada orang kesusahan, kita mudahkan. Mesti nanti kalau ada apa-apa, kita dalam kesusahan, Allah mesti mudahkan. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kenapa yang susah-susah? Mungkin kau tak pernah menyenangkan orang lain. Kau suka menyusahkan orang lain, makanya kau susah sendiri. Coba kau ada apa, kau mudahkan. Maka engkau akan juga dimudahkan urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang bilang ini, kalau tak percaya macam mana? Jadi itikad itu perlu. Itikad itu perlu. Nah, makanya orang-orang yang baik-baik itu harus punya itikad. Maksudnya kita ini kalau beramal, kita selalu ingat Nabi, ah, insya Allah. Jadi tak, oh Nabi begini. Itu terus. Jadi kita tak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya muslim di dunia, saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita nge-share aib orang itu kan, kita macam ada
semacam apa tadi itu, bergembira ya ketika orang lain melakukan hal yang tidak bagus, orang lain diejek orang, jadinya gembira, jadinya gitu. Kena yang atas tadi, samata. Ah, ketika disan orang kau dijelek, ah, dia dimaki orang, dihamun orang, kita gembira. Nah itu setan semuanya hatinya jadi isinya. Insya Allah. Waman farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Ya, hari kiamat jangan bikin kita susah. Kita di dunia ini kadang-kadang pas kerja penat luar biasa, haus, cari minum tak ada, itu rasanya dah susah. Apalagi besok di padang mahsyar, macam mana? Warung tak ada, sumur tak ada, macam mana? Panas terik, nak minta air dari mana? Kesusahan yang, masya Allah. Tetapi ketika orang itu melapangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah nanti akan melapangkan kesusahan di hari kiamat. Bedanya gitu, kita ini orang Islam, kita ini orang mukmin, kita ini ada keyakinan ada hidup setelah mati. Tentu beda dengan orang yang tidak ada keyakinan tersebut. Orang kalau tak ada keyakinan seperti itu, dia tak ada pikiran balas masa namanya apa nih, balasan amalnya di dunia, tak ada pikiran. Jadi di dunia ini semaunya dia saja, nak zolim, nak ngerampok, nak nyamuk, apa segala macam, nyakitin orang, zolimin orang, dia tak ada pikiran ke sana. Kita ini orang muslim. Kalau orang-orang mereka yang enggak iman tuh pokoknya macam mana aku di dunia ini senang, duit banyak, itu aja. Kita kan tak gitu. Kita macam mana nanti di akhirat ini? Nah, itu bedanya. Jadi ada remnya tuh ada. Wa man kana bi hajati akhihi kana Allah bi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajatnya saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya dia. Dia kita bantu orang, Allah akan menyelesaikan hajat kita. Ada hajat orang kita penuhkan, Allah akan memenuhi hajat kita. Imbal baliknya gitu. Tidak ada yang sia-sia sama sekali. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Tenang kan? Ada orang tolong, ada orang perlu tolong, ada orang susah tolong, ada, mesti Allah akan nolong dia orang itu, mesti. Nah, kita manusia ini ketika ditolong orang, kita akan mau nolong balik. Kalau ada orang baik, kita mau baik dengan orang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan pengasih penyayangnya manusia. Nah, jadi ketika ada orang kok ini nolong orang lain dengan kasih sayangnya, tentu Allah juga sayang sama orang ini. Sudah otomatis Allah itu tidak akan zalim. Imbal baliknya begitu. Jadi tak usah ragu menolong orang lain, ya. Allah nanti akan menolong kita. Wa alaika bi imatatil adza an tariqil muslimin fa inna dzalika min syu'abil iman. Dan hendaklah engkau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalannya kaum muslimin. Sedang jalan tiba-tiba ada kayu melintang, batu melintang. Ini bahaya ini, kayunya tepikan, batunya tepikan. Nanti ada orang yang lewat terjatuh pula. Sekarang ini yang repot jalan berlubang. Nah, ini. Jadi ini harus proyek nih. Nah, kan ini repot nih. Nah, siapa yang suka betulkan jalan-jalan yang rusak membahayakan kaum muslimin, proyek-proyeknya itu cepatkan lah tuh. Nah, itu termasuk fa inna dzalika min syu'abil iman.
maka itu termasuk cabang daripada iman. Jadi apa-apa yang membahayakan kaum muslimin cepat. Cuma ini ada yang masalah, tempat tak bahaya jadi bahaya. Ada polisi tidur terlalu tinggi, polisinya gemuk, polisinya tidur di tengah jalan, bahaya luar biasa, sangkut. Ini macam mana polisi gemuk sangat. Makanya jadi polisi jangan gemuk-gemuk. Ini bahaya. Kalau membahayakan macam mana? Setiap orang yang lewat hatinya menggerutu. Setiap lewat ngutuk dia, aduh macam mana ini. Kadang-kadang itu kepentingan pribadi. Nah, ini lagi. Satu hari berapa ribu orang lewat situ? Berapa hari, berapa yang dirugikan itu? Mungkin entah dia apa, mungkin dia punya depan rumah dia atau apa gitu, alasan apa. Ada manfaatnya tapi mudaratnya mana yang lebih besar? Antara manfaat dan mudaratnya. Sementara jalan-jalan umum. Nah, itulah kadang-kadang saya ini saya berpikirnya begitu. Apakah semua orang yang lewat situ ridho, cuma saya aja yang hatinya jelek ini? Saya pun tak tahu lah. Jadi gedak-gedak gitu kan. Aduh rasanya. Mau motor pun cepat diganti. Apa namanya motor itu? Shockbreaker-nya dalamnya, mobil pun juga kaki-kaki dia cepat kena lewat situ terus kan. Itu yang jadi masalah. Kalau motor rusak, ganti di bengkel. Kalau hati rusaknya susah, bawa ke bengkel susah, tak bisa. Nah itu. Jadi jangan kita suka membuat masalah kepada kaum muslim. Beribu orang lewat depan situ. Nah, kecuali itu memang sudah aturan. Tak apa, bukan kita yang bikin sendiri. Mandai-mandai lah. Nah itu mandai-mandai. Jadi banyak orang yang merasa tersakiti, terganggu seperti itu. Kapan nak minta maaf? Berdirilah pinggir jalan, Pak maaf Pak ya kemarin, maaf. Setiap orang yang tahan gitu. Bisa. Itu. Setiap orang yang insya Allah berhati-hati secara apa namanya ini. Ya itulah tadi, mungkin ada manfaatnya, tetapi kita bandingkan mana manfaat dan mudaratnya ini yang lebih banyak. Ra'aitu rajulan wa bil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghasni sawkin qatahu min tariqil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat seorang laki-laki, kata Rasulullah, muter-muter ya di surga, main-main di surga, muter-muter. Biarkan ini, mungkin kau tahu, dia dengan membawa sepotong kayu berduri, ya, yang dia potong dari jalannya kaum muslimin. Maksudnya, gembira gitu di surga itu, dia muter-muter bawa kayu, lari-lari dia senang-senang. Bawa sepotong kayu berduri yang dia potong daripada jalannya kaum muslimin. Maksud, sebab itu dia bisa masuk surga, saking bahagianya dibawa-bawa dia jalan-jalan muter-muter surga itu. Kayak gitu saja. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita ini gimana ya? Kadang-kadang malas-malas juga. Ala bantailah, sanalah, terserahlah. Tak batu, tak kayu, lantak lah. Yang penting jangan aku aja yang jatuh. Kadang-kadang itu setan ini gitu memang susah. Dibikin kita ini malas. La haula wala quwata illa billah. Lagi enak laju, lagi enak ada urusan. Lah nak kena ngerem lagi, berhenti lagi, standar lagi, pindahkan. Lah repot lah, lanjut aja lah. Mungkin ada orang lain nanti tepikan. Yang satu lewat lagi, nanti mungkin ada orang nak tepikan. Terus 1000 orang lewat pun tak ada yang tepikan. Nanti mungkin ada yang minggirkan. Mesti gitu. La haula wala quwata illa billah. Nanti kita lah duluan yang jumpa, kita tepikan. Nanti masya Allah. Ini karena dia menepikan ranting berduri saja, itu melihat dia bisa masuk surga. Itu kata Rasulullah, saya lihat orang laki-laki di jannah itu jalan-jalan mutar-mutar ke sana sini bawa ranting berduri. Maksudnya itu menyebabkan dia bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Wa alaika bi rahmatil yatim wal mashi ala ra'sihi. Dan hendaklah engkau mengasihani anak yatim, menyayangi anak yatim, dan mengusap kepalanya. Anak yatim tak punya bapak, kasihan. Nengok kawan-kawan dia beli jajan, dia tak bisa beli. Kawan-kawan dia dibonceng bapak dia, aku tak punya bapak. Nangis dia, sedih dia. Nah, itu perlu dikasihani. Kepalanya diusap. Diusap, jangan ngusap-ngusap tok aja. Sampai botak kepala budak. Kasih duit. Sejumpa usap, jumpa usap, jumpa usap. Botak kepala dia, tak kau kasih duit. Kasih duit. Itu bantu dia. Maksudnya gitu. Dibantu. Ya, disantuni. Baru usap kepala. Ini tak. Nganti cuma ngantri ngusap aja. Apalah ini. Ya, Pak. Ya, ada bagusnya juga. Tapi janganlah gitu. Kan lokek nama. Qala alaihi salatu wasalam man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli saratin marrat alaiha yaduhu asru asra hasanah. Ngusapnya itu memang ikhlas, sayang, macam kita lah ngusap anak kita, Bu, ya kan? Apa dia apa, kita tidur, kita tengok, aduh sayang anak kita, usap kepala dia. Macam gitu. Atau apa dia pas nangis, dia peluk, kita usap kepala dia. Macam gitu. Jadi mengusap ni mengusap kasih sayang. Bukan mengusap sekedar mengusap gitu aja, ikut antrian. Ya kan itu. Jadi niat dia memang mengusap itu dengan rasa kasih sayang. Man masa'ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli saratin marrat 'alaiha yadu asra hasanat. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan menulis baginya setiap rambut yang tangannya itu melewati rambut tersebut 10 kebaikan. Setiap rambut yang tangannya itu melewati rambut tersebut 10 kebaikan. Berapa rambut yang ada? Berapa rambut ini, apa namanya, di antara fadilah maksudnya rahmah bil yatim, menyayangi anak yatim. Jadi maksudnya ini bukan mengusapnya tok gitu, tapi rahmahnya di dalam hati gitu loh, itu maksudnya. Itu sekarang apa beda dia orang marah-marah digini-gini kan, awak kan sama mengusap juga, tapi dia mengusap marah. Kan gitu. Nah, tidak begitu. Jadi intinya itu rahmah sehingga dia mengusap kepalanya dengan ikhlas. Wa ta'id bi idkhali surur ala qulubil mu'minin bi kulli awjuhin am kanaka malam yakun ithma. Berusahalah untuk memasukkan kegembiraan pada hati orang-orang mukmin. Bikuli audin dengan segala macam cara yang mungkin amkanaka malam yakun ismat, selagi itu bukan dosa. Orang mukminin banyak nih. Sekarang kita berusahalah supaya ini dia senang, dia gembira, 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 gembira. Semuanya nih gembira. Dengan segala macam cara lakukan, yang penting jangan cara yang dosa. Begitu. Ada orang nak mengembirakan orang lain, caranya salah, caranya dosa. Apa? Diajak mabuk. Engkau minumlah. Kita kan kawan nih, geng, mulai kecil, mulai sekolah dulu gitu. Engkau nih so alim sekali lah. Katanya. Iyalah tak enak sama kawan. Iyalah biarlah gembira, tak apa sebentar. Biar dia senang lah. Biar dia senang minum bir, kata dia bilang. Tak bisa gitu. Atau biar dia senang, hajar tuh dia, hajar. Disuruh mukul orang, sini ketawa-ketawa senang. Tidak bisa begitu. Tapi menyenangkan segala macam cara, tapi bukan cara yang dosa.
Sekarang kita ini yang susah, yang repot apa? Lebih suka menyusahkan orang lain daripada menyenangkan, membuat dia gembira. Membuat orang susah lebih banyak. Orang tak susah gara-gara engkau dia susah. Bukan orang susah gara-gara engkau dia senang. Atau orang dalam posisi netral, kita bikin sesuatu, macam mana dia bisa senang, bisa gembira. Jangan orang ini tidak tenang, netral, kita mengucapkan sesuatu, dia jadi tak senang, dia jadi susah. Ada umpamanya, mohon maaf, ada orang sakit. Ada orang yang sakit, ini kan butuh dihibur. Jangan tambah disusahkan, cepat mati. Kata dia, wah ini Pak, mohon maaf, ini paling lama bertahan 1 bulan. Waduh, 15 hari dia mati. 15 hari, tak pakai 1 bulan lagi. Iya kok ketambahan kok bilang kayak gitu. Jangan bilang gitu, hibur ya. Allah Maha Kuasa Bu, Allah Maha Kuasa Pak, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Sudah gitu, ini paling 10 hari Pak. Waduh, macam dia punya jadwal pencabutan nyawa malaikat Israel dia pegang. Nah, gitu. Susah orang ini. Jadi datang dia sehat malaikat, Bu, ini nanti gini, jangan nanti gini gini. Dia datang tak terpikiran, balik pusing kepala dia. Wah, aku banyak urusan sakit aku yang ini. Hanya susah dia depresi, kena ini, kena lambung, kena ini, kena. Jadi cepat mati tambahan. Jangan susahkan orang. Nah, ketika itu ada apa-apa, kalau engkau tahu, nah, sampaikan macam mana caranya biar dia tidak susah. Kadang-kadang kau pun kira-kira, tapi kau nakut-nakutkan orang. Nah ini, itu jangan sampai kita ini justru menyusahkan orang lain. Hibur, hibur. Karena dengan gembira itu, nah, insya Allah bisa membantu, ya, membantu kesembuhan. Baru kemarin orang datang ke saya. Katanya orang tuanya ini divonis 1 bulan. 1 bulan divonis. Kita tunggu bulan depan. Belum, betul tak katanya? Astagfirullah. Langsung ngamuklah anak dia kan. Bawa balik, kata dia bawa balik. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan orang tua ini. Jangan gitu, walaupun ya tak usahlah dibilangkan. Nah, ini bahaya nanti, ini bisa mati, ini gini mati. Orang tak gitu pun mati juga. Terus emang ibu tak mati, bapak tak mati, mati juga lah. Orang yang sakit mati, yang tak sakit pun mati juga, sama. Jadi jangan sampai kata-kata itu justru membuat mereka itu susah. Dia sakit tuh udah susah, jangan ditambah lagi susah. Nah, itu. Wa'alaika bisyafaati. Jadi ada orang sakit tadi, macam mana dia bisa gembira? Carilah cara dia tahap hapu, pokoknya hapu biar dia gembira caranya. Atau sakit atau orang biasa, ya. Masukkan, biasakan memasukkan kegembiraan kepada hati orang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain menyebutkan bahwa termasuk sebagus-bagus afdhalul a'mal, sebagus-bagus amal yaitu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Yaitu memasukkan kegembiraan di dalam hatinya orang mukmin, itu termasuk sebagus-bagus amal. Ibadah itu, ibadah itu bukan cuma puasa sholat aja. Jadi macam mana kita bikin orang ini yang rasanya apa nih, kaku betul, tak ada senyum dia sama sekali, macam susah aku nak bikin dia ketawa. Tinggal kita dikasih siasat itu. Tapi dia senyum sangat gembira, masya Allah. Dengan cara macam-macam. Paling senang nak bagi orang senyum, kasih duit lah. Paling senang tu, langsung senyum dia gembira. Kalau kasih nasihat, kalau itu belum tentu lah. Aku gelik pusing kalau nasihat-nasihat lagi, tambah susah. Ya. Nah, itu begitu. Pahala kita hibur dia, entah cerita apa, entah apa segala macam, itu kita dapat pahala, itu gembira. Walaika bisyafaati. Mana jamnya nih?
Oh, masih 5 menit lagi. Wa alaika bisyafa'ati li kulli man sa'alaka an tashfa'alahu fi hajatin ila man laka indahu jah. Dan hendaklah engkau memberi syafaat, menolong, memberi syafaat, membantu setiap orang yang meminta kepadamu bantuan atas kebutuhannya, hajatnya, untuk disampaikan kepada orang yang mana orang itu kalau melalui dirimu dia akan menunaikan. Itu namanya syafaat. Ya, ada Pak minta tolonglah, Bapak kan dekat dengan Pak Ketua tuh, tolonglah sampaikanlah aku gini. Ah, malas. Engkau sendirilah sana, aku pula. Nah, gitu. Kalau kita bisa sampaikan, maksudnya kita punya kekuatan untuk bisa menyampaikan, mengabulkan permintaannya ini. Kalau dia minta langsung kayaknya tak bisa. Tapi kalau saya minta, dia minta tolong, lanjutkan, tunaikan. Bukan kita kurang apa-apa. Tak kurang apa benda menyampaikan. Tolong itu bantu ya. Nah, siap. Kalau dah siap selesai, insyaAllah. Siap, tapi siap yang selesai, jangan siap tak selesai. Siap. Oke, lanjutkan. Ini namanya syafaat, bantu orang dengan hanya sebagai perantara saja. Perantara, bukan dia yang bantu, cuma dia perantara saja yang bisa bantu sana. Ini minta bantu. Tolong Pak sampaikan lagi nih. Ah, iyalah, Pak itu tolong dibantu. Ah, oke, selesai. Dia jadi dapat pahala juga menyampaikan. Fa innallaha yas'alul 'abda an jayyika ma yas'alu an malih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada hambanya tentang pangkatnya seperti Allah mempertanyakan kepadanya tentang hartanya. Ketika harta nanti di akhirat dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, jabatan juga ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma duit aja. Kau duit dapat dari mana? Kau infakkan kemana? Nah, itu ditanyakan. Pangkat pun juga ditanyakan nanti. Kau dapat pangkat dari mana? Kau gunakan untuk apa? Itu semuanya harus bagus. Dapatnya gimana harus bagus, harus betul. Kemudian menggunakan jabatannya juga harus betul. Jadi selamat. Dapatkannya juga harus betul. Jangan asal jadi saja. Tak mau tahu, mau zolim, tak zolim. Apa curang, tak curang. Bahaya itu. Ditanyakan nanti sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa idza tawajja'a 'ala 'abdin syai'un min al-hudud syar'iyyati ka'adiz zina was-sariqah fadhar an tashfa'a lahu wa inna syafa'ata bil hudud ghairu ja'izah. Ketika ada seorang yang dia meminta syafaat, ya, pertolongan, tetapi berhubungan dengan hukum-hukum pidana syariah seperti hukum zina, apa namanya ini, had zina, ataupun mencuri, hukuman zina, hukuman mencuri, ya, zina dirajam ataupun dicambuk kalau masih bujangan, masih perawan, ataupun mencuri, dipotong tangannya. Fadhar antas farahu. Hati-hati, kau jangan syafaati dia. Jangan syafaati dia. Padahal, Pak, Imam, kau ditolong. Ini saudara saya. Tolong. Ya. Janganlah sampai dihukum. Potong tangannya. Haram hukumnya. Memberi syafaat tetapi pada hal-hal yang sifatnya hukuman-hukuman syariah, ya, seperti berzina dan sebagainya. Lanjutkan, itu haknya Allah Subhanahu wa taala, kau tidak berhak untuk menurunkan atau menggeser haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diturunkan seperti itu sama sekali. Wa in syafa'ta bil hududi ghairu jaizah fa in syafa'ta syafa'atan fa hadaita laka bisababi hadiyah fala taqbalha fa inna risha. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sambung, diulang sedikit untuk pekan yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.